Selamat datang di channel Kurki Food Hunter. Nah, ini aku baru lesehan lho nih. Aku lesehan, ini aku nunggu pesanan dawet. Jadi kan ini aku habis liputan ini perbabian. Mungkin aku upload ini dulu habis itu perbabian. Nah, aku habis makan babi kan enak ya. Aku butuh yang seger-seger. Jadi ini kalian akan ku ajak minum es dawet telaseh yang menurutku enak dan murah. Cuma 5.000 kalian udah dapat semangkok kesegaran es dawet khas kota Solo. Dan untuk lokasinya ini di Google Map ada nggak ya? Coba kalau ada nanti aku tampilin, kalau nggak ada mungkin nggak aku tampilin. Tapi ancar-ancarnya gampang banget karena ini di dekat daerah Masjid Solihin dan di depan Batik Ria. Dayo, rasanya kayak apa? Tempatnya seperti apa? Tampilannya seperti apa? Kita kepoin bareng-bareng. Sekarang aku berada di jalan RM Said di daerah Masjid Solihin. Nah, itu ada Masjid Solihin, itu ada perempatan. Dan lokasinya, itu dia lur. Es dawet telaseh yang menurutku paling enak di kota Solo dan murah ya, murah meriah. Mantep banget. Dan lokasinya ini juga di depan Batik Ria. Langsung aja kita samperin. Permisi Bu, ini ya. Dengan Ibu siapa? Bu Iin. Bu Iin, ini jualan dawet ini sudah berapa lama ini? Sudah 7 tahun. 7 tahun ya, bentar lagi mau 10 tahun. Itu patut dirayakan itu loh Bu. Ya. Nanti saya diundang ya. Okay. Bu, ini buka hari apa aja dan jam berapa? Kalau buka tiap hari. Tiap hari. Kalau jamnya ya jam 1 lah. Jam 1 sampai maghrib ya. Tuh. Tapi kalau pesenan ada pesanan pagi ya bisa mas. Oh jadi ini dawetnya ini terima pesanan ya? Iya. Partai besar ya? Partai besar kecil. Harganya bisa. Pasti bisa diatur lah ya? Nah, kalau pesanan ya tetap aja lah mas. Oh tetap, oh, gampang. Oh, iya. Dikasih muka aja. Di ojek online ada nggak Bu ini kayak gini? Belum mas. Belum ada ya? Belum, oh iya. Ya. Kalau bisa habis berapa mangkok Bu ini? 100 ada Bu per hari gini? Nah, kalau pandemi ya nggak nyampe mas. Nggak nyampe ya, wah sayang banget ya dulu. Bisa ya Bu ya. Udah gitu aja Bu ya. Terima kasih. Ya, sehat selalu. Ya, amin. Buat Sobat Kurki yang pengen minum dawet telasehnya di tempat ya, jadi nggak pengen dibawa pulang, tempatnya juga aku bilang ya cukup nyaman lah. Ya ini sudah disediakan kursi dan tempatnya bersih. Cuma kalau siang hari ya panas, jadi mungkin buat Sobat Kurki yang pengen nggak kepanasan bisa datang di sore hari. Buat Sobat Kurki yang malas bungkus dan malas makan di tempat di luar, nah ini bisa drive-thru ternyata lur, nggak mau kalah sama McD. Bisa drive-thru, jadi bisa minum di mobil. Yuk kita kepoin dalamnya lur, kita kepoin-kepoin. Ini lur, isian dari dawet di Solo, yaitu ini ketan hitam yang sudah, oh ini lembut sekali ini, dimasak lembut. Terus ini ada jenang sumsum dari apa nih Bu, jenang sumsum itu dari tepung beras. Tepung beras, oh dari tepung beras lor. Terus ini ada cendol dawet sama nangkanya. Oh ini sama di sini tuh pakai gula putih ya Bu ya, air gula pasir. Putih gula pasir lor. Terus ini ada santan, selanjutnya ini ada telase atau ndokodok. Kalau orang kecil telas itu dari isi apa sih Bu? Dari kemangi, biji kemangi. Biji kemangi? Ya. Kemangi sayur itu? Iya. Hah? Kayak. Oh, kayak yang juga nggak tahu. Yuk kita pesen. Aku biasanya di sini pesen 2 lor. Karena murah meriah. Papa da papa. Papa. Papa da papa. Papa. Papa da papa. Papa. Ini lor, pesanan dawetku udah jadi lor. Ini seporsi cuma 5.000 lor. Ini murah meriah banget dan rasanya lor. Ini kemarin aku udah pernah coba. Ini tak langsung aja tak kasih nilai lor. Ini bener-bener super super spesial lor. Dah yuk kita buktikan lagi. Siapa tahu hari ini Ibu Ezong lor. Tapi enggak lah. Biasanya jualan itu harus konsisten lor biar
pembeli atau pelanggannya nggak lari. Yuk, kita kepoin isiannya lor. Nah, ini komplit banget ya tadi ya. Ada ketan hitam ini, ada cendol dawet, terus ini nangka, biji selasih. Dan ini lor, ini murah meriah dan enak banget lor, karena aku langganan di sini. Yuk, gimana rasanya? Kita cobain bareng-bareng ya lor. Seruputan pertama, seruput lor. Ya. Manisnya itu lor, perfect banget. Jadi nggak terlalu manis, terus gurunya santan juga bermain. Dan sayangnya ini apa, nggak terlalu dingin ya, karena memang ini lagi jam-jam panas-panasan di Kota Solo, ini jam 1 siang. Jadi saranku ya buat sobat Kurki, kalau mau mam dawet ini mending dibawa pulang terus dimasukin kulkas. Jadi makannya pas dingin-dinginnya, atau dibawa pulang pakai es batu yang banyak. Itu makin perfect banget. Dan ini meriah banget loh. Kita juga dapat gurih dari sumsum, jenang sumsum, terus dapat rasa dari gurihnya si cendol yang warna hijau itu. Terus dapat rasa apa ya, dari ketan hitam itu juga punya rasa tersendiri. Sama ini apa namanya, nangka. Nangkanya itu juga bikin kayak ada seger-seger buah. Ini termasuk hidangan yang bikin kecanduan lor, bahaya ini. Aku di sini pasti pesennya dua, nanti abis ini aku nambah ini. Dan porsinya lur, ini untuk harga 5.000 menurutku sangat worth it banget sini. Dan ini ibunya juga terima pesanan. Jadi buat sobat Kurki yang mungkin di rumah mau ada acara terus bingung mau ngasih hidangan apa, ini cocok ini. Bisa buat dessertnya. Habis lur, habis, nikmat banget. Tadi habis liputan perbabian langsung dapat dessert dari dawet ini, benar-benar mantap dan seger banget lur. Nah, gitu aja ya review kalian kali ini. Nih dawetnya ini benar-benar recommended banget dan wajib dicoba buat sobat Kurki yang pengen cari dawet di Kota Solo. Sampai jumpa di hunting kuliner berikutnya. Dadah.